Halo guys, welcome back again to my channel, Princess Safi. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Selamat datang kembali di channel saya ini, Princess Safi. Terima kasih ya teman-teman, karena kalian sudah selalu setia menonton channel saya ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, yuk di subscribe ya teman-teman. Kali ini, yuk kita lihat profil Infanta Sofia, yaitu anak kedua, putri bungsu dari Raja Felipe dan Ratu Leticia dari Spanyol ya teman-teman. Infanta Sofia lahir pada tanggal 29 April tahun 2007 ya teman-teman. Jadi saat ini Infanta Sofia ini sudah berumur 15 tahun dan beberapa hari lagi akan memasuki usia 16 tahun ya guys. Dia lahir di rumah sakit Ruber Internasional di Madrid dan melalui operasi cesar ya guys. Ayahnya bernama Raja Felipe VI dari Spanyol dan ibunya bernama Ratu Leticia Ortiz Rocasolano ya guys. Infanta Sofia seperti ayah, ibu dan kakaknya beragama Katolik Roma ya teman-teman. Dan dia memiliki saudara perempuan yaitu Putri Mahkota Princess Leonor ya guys. Kalian tahu nggak teman-teman? Banyak orang loh yang mengira kalau Infanta Sofia dan kakaknya Princess Leonor ini kembar loh guys. Padahal mereka berdua ini sebenarnya nggak kembar loh teman-teman. Cuman mungkin karena perbedaan usia yang hanya 2 tahun, mereka besarnya tingginya itu kayak hampir sama gitu ya. Dibaptis pada tanggal 15 Juli oleh Uskup Agung Madrid yaitu Antonio Mario Roncho Varela ya teman-teman, yaitu di Taman Palacio de la Zarzuela ya guys. Ibu baptisnya adalah neneknya dari pihak ibu yaitu Paloma Rocasolano dan ayah baptisnya yaitu Konstantin Asen dari Bulgaria, Pangeran Vidin ya. Sofia dinamai menurut nama neneknya dari pihak ayahnya ya teman-teman, yaitu Ratu Sofia dari Spanyol.
Infanta Sofia akan merayakan ultahnya yang ke-16 pada tanggal 29 April tahun 2023 ini ya teman-teman. Dan dia merupakan berada di urutan kedua tahta Spanyol di belakang kakak perempuannya yaitu Putri Mahkota Princess Leonor ya guys. Infanta Sofia juga akan mengikuti jejak kakaknya Princess Leonor untuk meneruskan pendidikannya di United World College of the Atlantic di Wales, UK ya guys. Sofia rencananya akan melakukan perjalanan ke Inggris pada tanggal 29 Agustus tahun 2023 ini ya teman-teman. Namun kelasnya akan dimulai pada 5 September tahun 2023 ini. Jadi Infanta Sofia yang cantik ini akan berangkat lebih awal agar bisa memiliki waktu untuk beradaptasi dengan rumah barunya ya teman-teman. Karena dia akan tinggal selama 2 tahun di asrama di United World College of Atlantic di Wales, UK ya guys. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita kali ini tentang Infanta Sofia, putri bungsu dari Raja Felipe VI dari Spanyol dan istri cantiknya Ratu Letizia. Terima kasih ya karena kalian sudah menonton videonya sampai selesai dan tidak pernah bosan-bosan. Thanks for watching guys. See you in the next video. Bye.